Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Teman-teman ya, mumpung pas lagi cuacanya mendung-mendung nih. Mau tes-tes extrude lagi ya. Wih, cuman sasarannya kali ini bukan di kertas, teman-teman. Coba yang agak ekstrim-ekstrim sedikit ya. Jarum pentul, Mas. Ini kecil ya. Jarum pentulnya nih saya sengaja beli yang kecil ukurannya, teman-teman. Kecil betul. Nah, seperti ini. Kecil ya. Sama peluru aja nggak ada apa-apanya, teman-teman. Nah ya, besar jarumnya Mas ya. Nah, kita nanti kita lihat ya gimana kemampuannya extrude nih ke jarum pentul ya, teman-teman. Ini suling lama sebetulnya, teman-teman ya, LB lama ya. Nah, belum disombong biar kelihatan. Kalau disombong nggak kelihatan ya laras apa ini ya. Suling apa ya? Seperti biasa nih, sebetulnya tabung-tabungan itu kan, tabungnya bogel ya. Aduh, maksakan aja ini, asal tempel-tempel ya. Nah, makanya seperti ini. Coba dipakai extrude lagi, Mas. Soalnya bogel ini belum ada yang datang ya. Overload kayaknya pengiriman ini. Aduh, MTX Gen 2 kayak GTX, aduh. Nggak tahu kapan datangnya itu. Ya mudahlah sebelum lebaran udah datang semuanya ya. Ini mumpung ada extrude, nah tes-tes saja nih, teman-teman. Ke jarum pentul ya, tetap di sasaran 24 meter. Lanjut. Campur ya? Campur kah? Dung dengan stream lagi. Aduh, jadi pilih dulu kah? Iya, enggak apa-apa, sikat. Sikat aja. Aku zero samping dulu. Zero dulu kah? Oke, extrude ya, teman-teman ya. Ini hati pertengahan. Oke. Terus kan tes Mas. Tes extrude nih Mas. IS ya, pelurunya campur, ada yang mainline, ada yang dom. Langsung kah? Oke. Cara pentul pertama, teman-teman. Gimana? Masuk kah? Hilang. Mantap Mas. Tes-tes ke jarum pentul ya, nih teman-teman ya. Extrude kena lah. Kok nanya Mas itu buat ajar terus kasih lihat sama teman-teman tuh, mampu nggak nembak jarum pentul extrude nih ya. Nah, jarak 24 meter aja, teman-teman. Gimana? Nah kah? Kita lihat nanti ya gimana kemampuannya extrude pakai TGS. TGS teman-teman ya, pelurunya ya. Gimana? Pelan-pelan aja. Pelan-pelan aja. Enggak lah, jarum pentul ini bukan emak kertas. Gimana? Lepas kah? Oh, nggak ada yang lepas. Oke, okay. Tunjukkanlah skill Anda, busu. Soper saya ini, soper andalan bokel. Extrude masih. Iya, sikat lagi. Ini dulu ya. Posisi streamline. Posisi streamline. Doom. Ada yang doom. Nah, kepalanya lihat ya. Nggak ada pilih-pilih. Oke. Okay. Hantam rata, teman-teman ya. Ada yang dome, ada yang streamline.
Selesai. Habis kah? Kita cek lagi teman-teman. Mayornya. Aduh, piye iki kok malah anu ae rokok-rokokan sih. Kita cek ya teman-teman ya. Enggak ada kendala sama sekali ya. Saya belum lihat soalnya nih. Habis ya. Tetap sekali ekstrut masih. Mantap sekali ya teman-teman ya. Akurasinya ekstrut ya. 10 jalur pentul kalau nggak salah dari teman-teman ya. Tanpa ulang sama sekali ya. Das habis 10 ya. Waduh, tanpa ngulang sama sekali Mas. Ini kalau untuk di BR kalau kemarin memang belum maksimal teman-teman. Settingannya belum maksimal ya. Kalau ini tadi sama solder saya udah dioprek-oprek. Nah, kemarin baru ditempel-tempel aja. Punya kemarin sudah di upgrade juga ya sama settinger saya. Terus total lah pokoknya. Soalnya mau nembak jarum pentul teman-teman. Aduh, perlu konsentrasi yang anu ya. Luar biasa ya kalau nembak jarum pentul nih ya. Kalau nggak percaya dicoba aja sama unit teman-teman di rumah ya. Jarum pentulnya segini ya. Tuh. Yang warnanya kayak gini. Kecil betul ya. Kalau enggak punya masing-masing yang di rumah tuh ya, istrinya itu coba diambil aja ya untuk ditembaki. Ini harus memadai masih kalau untuk jarum pentul ya, dan skill pertama itu yang harus dikuasai. Ketenangan juga ya. Aduh, pokoknya kalau untuk jarum pentul ini agak ribet ya, agak susah ya. Beda dengan di kertas teman-teman. 10 kali tanpa ulang masih ekstrut ya, terus kandas ya. Ya mungkin cukup sekian dulu ya teman-teman ya, tes-tes akurasi ekstrut ke jarum pentul kali ini. Jika ada salah-salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Bagi teman-teman yang sudah nonton video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe teman-teman, dan bunyikan loncengnya nih di bawah ini, lonceng notifikasi ya. Saya lebih bersemangat tentunya bikin video yang lebih menarik buat sahabat-sahabat semua, buat sahabat-sahabat bogel tentunya ya. Nanti kalau ada unit lagi atau GDEGEK atau MTK PIN 2 kalau datang ya, kita tes lagi gimana nanti ya akurasinya teman-teman. Sementara extrude dulu ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.